Ya, akhirnya Asnawi Mangkualam kembali lagi menunjukkan tajinya bersama Unsung Greeners. Ya, ini pun menjadi hal yang bagus bagi Asnawi Mangkualam karena selalu dipercaya oleh pelatih untuk bisa tampil maksimal selama membela Unsung Greeners. Ini menjadi hal yang bagus pasalnya Asnawi selalu dipercaya oleh pelatih Lee Jong-hon. Unsung kembali bertanding dalam laga pekan ke-32 K-League 2 2022 pada Sabtu kemarin. Lawan yang dihadapi adalah pemuncak klasemen sementara yakni Gwangju FC. Meski bermain di depan supporter sendiri Unsung War Stadium, Unsung Greeners tampil sangat inferior. Asnawi Mangkualam mengawali laga memang harus di bangku cadangan. Salah satu pemain Ansar Park Dong Hui harus di kartu merah menerima kartu kuning kedua pada menit 36 dan 63 sehingga The Greener Wolves harus bermain dengan 10 orang. Asnawi pun menjadi opsi bagi pelatih untuk dimasukkan di menit 66 menggantikan Song Min An. Ini pun menjadikan hal yang bagus pasalnya Asnawi mampu menjadi tembok pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh Gwangju FC. Dengan bermodalkan 10 pemain saja, Unsung Greeners berhasil menahan Gwangju FC lebih banyak menyerang daripada Unsung Greeners. Skor akhirnya pada laga ini adalah 0-0. Dengan hasil seri ini membuat Unsung kembali gagal meraih kemenangan. Namun dia tidak terkalahkan di 3 laga terakhirnya. Kemudian menurut Lim Jong-hon selaku pelatih dari Unsung Greeners mengomentari pertandingan ini. Saya rasa ini pertandingan yang sangat sulit, namun pemain-pemain kami bisa mengalahkan mentalitas dari Gwangju FC. Walaupun kami bermain 10 orang, ini menjadi hal baik untuk laga selanjutnya. Kami bisa bersaing di K-League ini. Kemudian ditanya masalah permainan Asnawi pada laga ini, pelatih Lee Jong-hon pun mengatakan bahwa Asnawi memiliki peran yang sangat besar di pertandingan ini. Saya tahu Asnawi saya mainkan di menit 66 itu sengaja karena faktor kebugaran Asnawi belum stabil. Ini menjadikan Asnawi lebih baik dibanding laga-laga sebelumnya. Asnawi mampu tampil Spartan dan ngotot sehingga mampu menjadi tembok pertahanan yang sangat kuat. Saya sudah perintahkan ke Asnawi untuk bisa fokus dan Asnawi bisa menerapkan itu. Ya memang benar, dengan hasil ini membuat Unsung Greeners berada di posisi 9 dan membuat Unsung Greeners selalu meraih kemenangan tanpa harus mengalami kekalahan. Asnawi pun dapat bermain dengan maksimal di pertandingan kali ini dan menjadikan Unsung Greeners sebagai klub yang dapat meningkatkan performa Asnawi di K-League 2. Tentu dengan kehadiran Asnawi memang benar Gwangju FC sampai frustasi dengan permainan ngotot dari Asnawi. Banyak sekali komentar positif untuk Asnawi agar bisa lebih berkembang hingga menembus K-League 1. Lantas bagaimana menurut kalian tentang performa Asnawi? Apakah sudah luar biasa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.